Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Selamat pagi, jam 7 pagi dari kawasan Stasiun Purwokerto, pintu masuk barat. Saya akan naik bis. Perjalanan dari Purwokerto menuju Kutha Arjo. Sana dari pintu masuknya. Kita naik bis dulu Transjateng dari Pasar Pon, kayaknya dari daerah sini ke terminal dulu itu. Di sini underpass Sudirman. Kita naik bis apa nanti? Pokoknya tetap ikuti saja pesan kali ini. Perjalanannya kita mulai dari sini. Di kawasan Pasar Pon, Purwokerto. Ke Jenderal Sudirman ke sebelah sana itu, nyebrang ada pos PJL. Cuman untuk menghindari macet mungkin, pos PJL-nya ditutup. Jadi semuanya harus melewati underpass ini. Jadi daya tarik tersendiri ya, di sana juga ada kafe-kafe gitu, view-nya kereta api, mantep. Oke, kita lanjut jalan dulu. Kita ada di kawasan Pasar Rakyat Pon, Purwokerto. Dan ini haltenya, sebelah kanan itu Trans Banyumas, rute Pasar Pon Terminal Aji Barang kalau nggak salah. Kalau yang Trans Jateng kayaknya yang ini nih. Kita nanti naik dari sini ke arah Terminal Mbulu Pitu, Purwokerto. Udah mas. Makasih ya pak. Atas dulu pak. Ini. Atas. Oh ini. Ya. Terima kasih. Okay. Okay.
fokus dan sehat selalu. Oh ini pulnya. Iya bang, itu yang kaos biru itu posnya. Oh itu? Iya posnya. Dan untuk koridor ini sendiri berapa unit mas di sini mas? 54. Koridor jenengan ini? Oh kalau yang ini 16. 16. 16. Yang terakhir. Oh ini terakhir jenengan? Oh itu nomor ya? Tapi nek suasana penawaran ini terakhir mas. Tapi dulu pada saat dia datang dari karoseri ini yang pertama kali datang. Oh. Udah berapa tahun sih bang ini mas? Ini jalan tahun ketiga. Tahun ketiga. Jadi kan juga sama? Sama. Dari awal. Pegang ini. Iya. Dan total semua 54. Iya total 54 kalau yang di koridor sini 16. Berapa koridor mas? Tiga. Tiga ya. Kalau yang paling banyak bisnya itu koridor 2 yang Batu Raden itu. Itu totalnya 17. Itu yang ke Batu Raden kemana? Noto? Patikra saya. Oh. Yang satunya Aji Barang ya? Aji Barang, Pasar Pon, kita di dengan mas, sampai mas. Ketemu lagi. Oke, siap. Oke. Nanti tak subscribe. Siap, matur nuwun. Ya, kita sudah sampai terminal Bulup itu. Terusnya nanti menunggu perangkatan lagi jam 8.20 katanya. Sementara sekarang itu jam berapa? Jam 7. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Dari sini juga ada tenaga datang. Terminalnya aktif banget. Mungkin untuk tripnya rasanya mas sampai di sini dari pasar penutupan dulu gitu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.